Lebih dari 400 bangunan di Kecamatan Pasirwangi dan Samarang, Kabupaten Garut, Jawa Barat, dilaporkan rusak akibat gempa. Secara umum, jumlah bangunan yang terdampak di Kecamatan Samarang lebih sedikit dari Pasirwangi. Bangunan yang rusak akibat gempa di Kecamatan Samarang berjumlah 31 rumah, sedangkan di Pasirwangi sampai 370 rumah. Meski begitu, tingkat kerusakan bangunan di Kecamatan Pasirwangi jauh lebih ringan dari Samarang. Sementara itu, seorang warga di Kecamatan Samarang mengalami luka ringan di bagian kepala akibat tertimpa reruntuhan rumah. Korban sempat mendapat perawatan medis di Puskesmas Samarang. Saat ini, pemerintah Kabupaten Garut tengah memeriksa secara menyeluruh kondisi rumah dan warga di dua wilayah tersebut. Dari pemeriksaan itu, selanjutnya Pemkab Garut akan memutuskan status bencana. Warga yang rumahnya mengalami kerusakan diimbau untuk tidak berada di dalam rumah sementara waktu guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Pemkab Garut juga berencana membuat posko pengungsian bagi warga yang rumahnya terdampak. Sebelumnya diberitakan, gempa bumi berkekuatan magnitudo 4,3 mengguncang wilayah Garut, Jawa Barat pada Rabu 1 Februari 2023 pukul 22:57 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, pusat gempa berada di darat dengan kedalaman 3 km. Pusat gempa berjarak 19 km barat daya dari Kabupaten Garut. Guncangan gempa juga dilaporkan terasa hingga wilayah Bandung, Lembang, Cileunyi, dan Sumedang. Gempa itu diduga terjadi lantaran dipicu aktivitas sesar Garut Selatan atau Garcela.